Tak akan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku 1000 tahun lamanya ditemani sama siapa? Iya, di sini udah kayak jin umurnya panjang gitu ya kan? 1000 tahun. Gitu. Sama seperti breaker kita dong, panjang. Ya, betul sekali. 1000 tahun kayaknya umurnya bertambah gitu ya. Kayak judul aku nih, 1000 tahun lamanya ini. Apa itu sih? Ini lagu 1000 tahun lamanya. Lagu dari Dikustik. Terus di recycle sama Tulus. Ya, terus dinyanyiin sama Salma di Indonesian Idol. Ini sempat kelewatan kita kemarin ya, enggak sempat ngereaksiin. Betul, Salma nyanyiin lagu ini 1000 tahun lamanya. Akhirnya daripada kita penasrasan, enggak tuh. Mending kita reaksin aja ya, jadinya Salma 1000 tahun lamanya. Tapi buat kalian, jangan tunggu lama-lama. Jangan lama-lama, pokoknya subrek langsung channel ini. Yuk, kita langsung lihat performansinya Salma 1000 tahun lamanya. Friendly. Jadi banyak teman-teman aku yang bilang kalau aku tuh friendly. Ini kayak nongkrong di sini bisa, terus di kampus, kontrakan teman. Makanya. Jadi misalnya lagi main tugas atau apa, tuh masih bisa bercanda bareng, gitu-gitu sih. Nah, jadi aku tuh pengguna kacamata dari dulu. Oh. Terus kemarin di babak spektakuler satu, aku memutuskan untuk lepas kacamata karena aku pengen melahirkan sama yang baru, meskipun cuma lepas kacamata, tapi itu effort ya. So, yes. Semoga kalian merasakan perbedaannya. Next! Taekwondo. Sebenarnya sebelum aku nyanyi, aku tuh atlet taekwondo. Mampus gak tuh? Macem kan ya? Gede banget suara dia dan serak-seraknya itu, I love it. Lama tadi improve. Dia. Oh, lihat. Lepaskan dia. Gitu doang ya. Uang hati yang tak tertutup. Mampus, enak banget. Asik. Asik. Gila ini mah diobrak-abrik. Iya, bener banget nih, masih awal aja improve-nya udah baik banget nih. Iya loh. Gila dari awal loh ini. Asik banget, sumpah asik banget. Ini badan langsung ikut. Iya, ikut beatnya langsung. Beatnya langsung gue bawa gitu. Oh, versi Tulus ya? Ya kan? Hmm.
versi tulus ya tadi kan kalau yang maksudnya takkan menerah hati untuk selalu percaya walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Kalau selesai kan? Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya walau harus menunggu. Asik banget ini sumpah ya, sebidip-bidipnya apa namanya itu enak banget, asik banget ya. Aku malah yang nada tingginya yang gue suka. Mampus. Oh, nada rendahnya. Asik. Wow, gila. Wow, ternyata ngambil rendahnya ya. Sampai tinggi lah. Oh, kan ya gila. Kita baru melek nih, baru melek sama nih. Telat banget. Oh. Aduh. Guys, enak banget. Enak. Gila ini lah. Enak banget cara dia nyanyinya. Lagu band yang apa ya? Kayak simple gitu lagu bandnya kan. Dibikin sama Salma benar-benar jadi yang wah grande. Untuk selalu percaya kalau Salma yang nyanyi, kenapa aku happy? Iya, sebenarnya banget ya. Ini kita kenapa telat banget ya? Tersadarnya itu udah lama sekali gitu ya kak. Tapi jujur ya, kalau ngereaksiin Idol lah ya, Indonesian Idol ini kayak kita tuh dapat ilmu banyak banget. Dari improvisasinya, dari aransemennya, bener-bener tuh ngasih warna baru buat kita banget. Apalagi buat penyanyi-penyanyi nih. Yes. Bisa banget ini jadi referensi banget. Sumpah, betul, ini bener-bener berkelas banget. Lagu yang awalnya biasa aja, bukan lagu ini ya. Ada beberapa lagu yang biasa aja kan sebenarnya. Tapi bener-bener aransemennya tuh dibikin jadi wah banget. Out of the box banget aransemennya. Lagu ini termasuk nih out of the box. Yes, betul. Aransemennya, cara nyanyinya Salma. Mantep banget. Mantep sekali. Kualitas tuh membeda ya kalau Indonesian Idol tuh. Setuju. Rata-rata di atas rata-rata. Gimana nih rata-rata di atas rata-rata? Makin tinggi gitu ya. Iya kan, benar enggak sih? Lagu ini benar-benar yang dari awal sampai selesai itu benar-benar dibongkar banget sih. Dibikin jadi kayak new version gitu ya, bukan untuk nyanyi-nyanyi doang, tapi udah kayak recycle jatohnya. Karena akustik kan zaman-zaman aku dulu, akustik. Iya. Jadi gue tahu nih lagu-lagu akustik ini seperti apa. Jadi lu zaman tulus. Enggak sih, aku enggak salah zamannya Cherry Bell. Oh ya Allah, gue kompil junior seangkatan gitu berarti. Alah makin ngaco lah ya, pasti di sini sama best banget. Yes, banget. Asik banget, bener-bener improve-nya I love it banget. Yes. Meskipun menurut aku improve-nya lebih sekarang tuh lebih tertata gitu, tapi ini juga udah bagus gitu loh. Tapi sekarang makin keren. Makin keren sih, bener. Kayak kalian juga yang nonton kok makin keren. Yes. Kayaknya ada tombol subreknya dipencet yang keren-keren. Kalau belum keren, subrek dulu. Yuk, lonceng nyalain dan juga share ke semua sosial media kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.